Halo, sampai ketemu lagi sama Halo, sampai ketemu lagi sama Anissa Tezaila. Dan sekarang aku mau dubbing Teh Anissa ya guys ya. Nih, Teh Anissa ya. Ya udah lanjutin, kamu yang ngomong, aku yang Oke, okay. Jadi aku yang ngomong terus Teh Anis yang ngomong. Kali ini bareng Teh Anis yang main kali. Terus juga di sini ditemenin sama siapa? Sama Kayla. Sama Kailux. Aku jadi penonton sama Iyong ya, Iyong. Jadi suruh pergi ke patok. Enggak tahu. Ya, yuk kita ke patok antar wek jalan. Terus di situ ada pocong. Pocong Boti. Tuh. Ya, cepet guys. Ikutan lah. Lagi jurit malam ini. Aku nggak ikutan soalnya aku nggak bisa. Jangan dorong-dorongan cuy, udah nggak sih. Aduh jangan kena yang merah. Sumpah. Itu laser. Udah, ya. Aku udah masuk ini kemana? Alexa. Ya udah bareng sama yang lain. Tuh. Ini jangan pakai laser. Kita berpacu. Jadi. Ya, kalau pakai laser kamu nggak terang dong. Ngobrol dong. Oh iya. Terus Teh Anis ini sekarang mati. Jadi di sini tuh kita tuh mau jurit malam bersama sabar-sabar yang lainnya. Tapi tungguinnya sih. Tapi enggak tahu namanya siapa. Terus di situ tuh banyak lava. Jadi keinget ini tahu enggak sih? Film yang lava itu, Lava Girl sama Shark Boy. Jadi Teh Anis nungguin Kailux dulu. Kenapa sih menikah halangnya pisan orang Teh Anis? Mana-mana main? Ininya pocong ya? Apa sih? Bukan, masih terus. Dari situ jangan ke yang ini. Iya benar ke sini. Bisa. Dari batu kecil ke situ. Lompatnya pelan-pelan aja. Oh ada Farah, halo Farah. Dia juga takut. Tah, gitu. Terus ke sini, ke aku. Nah. Teruslah. Terus kita mau lanjut. Aku enggak tahu ini stage berapa. Kita bakalan masuk ke vending machine. Di mana sih maksudnya? Kok vending machine? Terus kita turun ke bawah, be careful because ada pocong cerah. Ih. Ino neta. Ih. Awas ngeta ke bawah mimpi. Kaget nih aku yang nonton juga shock. Itu tuh emang jam sekarang apa gimana sih? Apa banget sih yang bikin meni laser-laser wae. Jadi ini lagi dijoki dulu sama Iyong. Tapi enggak jadi. Udah sana khusus. Anjay. Cepetan ya, Pak. Anjay. Di bawah itu kayak tangki-tangki racun COVID-19 gini. Ada pro player. Masih ini lawannya. Ada checkpoint-nya. Kirain enggak ada. Ini headset-nya yang maki atau tensi ya? Yang maki. Yaudah yang mainin. Oke. Boleh. Itu mana cantik banget liat bibirnya. Kayak Jenny Blackpink. Oke, kita foto ya. Cepat masuk ke situ ke ini. Sabar. Oh iya, nungguin ya kakak. Awas bisa. Ih, jump scare. Oh, segar. Kirain si itu tuh jadi. Oh, ini yang kejar-kejaran bukan? Ada pocong ya? Ada yang sayung. Itu dia main. Mainin bukan. Iyong takut guys, jadi tadi main lagi. Lu jangan sini ikutin aku kata si itu. Mau lawan aku. Kakak udahan cenah. Jadi kemana? Ke itu,
ke si ke ibu kan ke situ tuh intrek intrek nggak bisa emang tadi bisa loh tuh tuh dah lo gitu ya ke kiri ikutin Saber heboh ih capek ih tar nih asli miau au lulus ke sana kan bukannya ih itu buat mayat kan ih itu nah coba ih sumpah ya kamu naik ke atas itu nah mau dicoki terus cepet kan terus takut dia malahan takut lagi nggak main didiemin iya guys udahan takut ih ya disconnect iya ya oke deh sampai di sini dulu ya gara-gara kakak salah cabut jadi disconnect jangan lupa like comment share and subscribe sampai ketemu lagi and bukan ya kamu selalu generasi kreatif oh ya nggak tahu itu makasih banyak buat kalian yang nonton sama Saber, kalau kalian suka video dubbing aku ini, oh ya jangan lupa like, share sama komen yang banyak di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam generasi kreatif, friend. Bye bye. Bye bye. Dadah.